Bos jangkep, bos komplit, busanane Raden Gatut Kaca. Sigro cancut tali wondo risang Raden Gatut Kaca. Iki rasa cancut wis apik, dijawang tok wis ganteng antar joko iki. Iso dintai lho. Aku iki pengen iki antar jone apik kaya ngono ireng kok antar joko. Mungkin iku capan mempeng-mempeng kok iso di. Apa mempeng ini kaya ngene lho sapa arepe pocapan barang. Rasa kata yo duduk, duduk. Kok iso diganggu wae rumangsaku. Heeh, ya wong iki tok. Le, lungguh ya kono lho. Bisa ndagel barang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan sahabatku dimanapun Anda berada, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, yang setia mengikuti channel saya. Yang pertama tetap saya ucapkan terima kasih ya. Terima kasih karena tanpa Anda tidak ada apa-apanya. Kemudian menyemangati saya untuk selalu bisa membuat video ya. Untuk itu mungkin kalau yang lupa belum subscribe, di subscribe ya, biar misalnya saya membuat video, video saya berada di beranda Anda. Teman-teman dan sahabat tentunya banyak yang kemarin apa itu ya, penasaran pentas duet maut Mas Akbar dan Mas Badar. Prediksi saya malam tadi malam lebih bagus daripada yang kemarin, karena ya tentunya banyak waktu untuk membuat kemasan, membuat ceketan. Namun seperti apa, kita lihat. Saya pilihkan satu adegan yang menurut saya menarik. Tentunya tadi malam Anda sudah melihat, tetapi mungkin juga masih ada yang belum lihat. Ya, namun sebelumnya saya sampaikan teman-teman, dikala saya kemarin merilis sebuah video tentang mengingatkan jadwalnya Mazda, itu saya membuat satu cuplikan sedikit tentang cerita. Cerita apa ya kemarin ya, cerita Banjaran Gatut Kaca. Saya berikan cuplikan sedikit, kemudian ada yang mengingatkan, om jangan diceritakan nanti Mas Akbar marah. Ya seperti itu. Terima kasih atas masukannya itu. Tentunya saya sudah menggunakan rambu-rambu, artinya etika ya, hanya sedikit saja, 0,02% dari yang dipentaskan. Karena sebagai konten kreator yang seperti ini, saya mempunyai ada permintaan kepada dari subscriber saya, banyak subscriber saya yang belum tahu tentang wayang. Maka biar penasaran saya beri sedikit saja. Tentu Mas Akbar tidak akan marah ya. Kecuali saya menyampaikan pewanjang sampai itu tidak boleh ya. Bahkan saya kemarin bilang bahwa ada Gatut Kaca itu nanti akan menerima hadiah sebuah masker. Saya tahu namanya, tetapi saya katakan itu urusannya Pak Galang. Karena belum tentu yang saya ceritakan tadi, yang saya ceritakan tadi sama dengan sanggitnya Pak Galang. Oleh karena itu saya hanya sedikit saja, gitu ya. Teman-teman biar tidak penasaran, kita lihat saja. Ayo Dek. Ori koto sang Gatut Kaca dinon mabakar kosuto teka piro kresno wong para tomanar muji sakti niro. Para toman hermuji sakti niro ung ngaglah ing tengahing dlanggung risang Gatut Kaca. Nah iki Antarjo, nek iki Antarjo iki. Antarjo iki. Nering cipta arsa ngambah dirgantara. Nah iki ora ning dindi wis ning kene ae nyapa. Sigro ngencengi busanane Raden Gatut Kaca. Lagi nek klamben iki becus kok dadi ora usah kenceng-kencengan, wis ngene wis ganteng bocah iki.
Busanane Raden Gatotkaca caping Basunanda kutra ngontra kusuma kasut padha kacermo. Sing penting lak pradane akeh iki nek karo ireng kuwi. Iki akeh pradane iki akeh iki. Yekti ana kuwasane lan kadigdayane dhewe-dhewe. Sedaya ora apa-apa penting larang nek aku kuwi. Dayane caping Basunanda ana udan ora kudanan, ana panas datan kepanasan. Dasare ora kenal mobil masalah Antarjo mobil akeh. Kutang onto kusumo, apa to dayane kutang? Nek kutange sinden-sinden lo ya roh aku. Kutang onto kusumo bisa mabur tanpa lar mencolot tanpa sutang. Kasut podo kacermo. Kasut mus ngarani podo sikil kacermo lulang. Senat yanto lulang dumati soko malung sungane sang yang Nagaraja dayane ngambah lemah sangar kayu aeng sarto ngungkuli pendito topo dadyo towo tawi tawar. Alah umuk cangkeme. Bos cangkep bos komplit busanane Raden Gatotkaca. Sigro cancut tali wondo risang Raden Gatotkaca. Ini rasa cancut tuh sapi. Gitu hawang tuh es ganteng ngontor joku gini. Iso dintai lho aku iki pengen iki Antarjone apik kaya aku ireng kok Antarjone. Wong kene pocapan mempeng-mempeng kok iso di. Apa mung pangine kaya ngene lho sapa arepe pocapan barang. Wes sak ayo duduk, duduk. Kok iso diganggu wae rumangsaku. Heeh, ya wong iki tok. Le, lungguh kono lho. Iso ndagel barang lho. Hah? Ngambah lemah ayat susu ping himo iman toko. Jadi aku iki karo Antarjo iki pengen ngono aku iki. Mosok sing viral bolak-balik Gatotkaca Antarjo sekali-kali iki diviralne. Oh Gatotkaca iki nampa buket Antarjo ora yo ora apa-apa kok. Aku pun duwe rasa meri to aku iki. Ora duwe penyerahan gunungan kono iki nampa petruk padha petruke iki yo kono nampa buket aku ora apa-apa aku iki ikhlas aku iki ngono-ngono kuwi. Ayo nang diubane wayange. Gah, ubano dhewe. Ben ketok kumpak, ben ketok rukun. Oke, lahir tok lho ya, batine panggah saingan awake dhewe. Oke. Melu Gatot Kaca ben viral muga-muga entuk buket aku bar iki entuk buket aku iki jekal Gatot Kaca soalnya awas ora entuk buket tak biacoki kabeh aku yo iso ngene kene
Ayo yo. Oke, sudah kita lihat teman-teman ya. Sudah kita lihat tentunya. Menurut saya, prediksi saya benar. Prediksi saya benar, tapi untuk Anda seperti apa nanti sampaikan di kolom komentar. Lebih bagus daripada yang kemarin. Jadi lebih tertata, lebih kompak, sepelannya lebih bagus ya. Kemudian gojekannya antara adik dan kakak menjadi satu yang menarik di kala Gatot Kaca dengan Ontorjo ya, Mas Badar, Mas Akbar debat buket, Mas Badar tidak. Ini tentunya satu hal yang menarik teman-teman, dan saya sangat terhibur sekali ya, saya sangat terhibur sekali tadi malam saya lihat, dan masih banyak lagi hal-hal yang menarik di video tadi malam. Mungkin suatu hari akan saya rilis atau suatu saat akan saya rilis ya. Teman-teman dan sahabat semua yang berbahagia dimanapun Anda berada, bahwa apa yang dilakukan tadi malam itu tidak semudah yang dibayangkan. Jadi kalau saya berpendapat, dalang main bersama yang paling sukses. Dalang yang main bersama yang paling sukses karena chemistry-nya. Jadi kalau dulu ada yang mengatakan pertengkaran kakak adik itu disampaikan dalam satu pakliran semacam itu, dan sangat menarik ya. Mengatakan bahwa ya kita seakan-akan kompak tapi aslinya tetap bersaing ya. Maksudnya tetap berkompetisi ya. Teman-teman dan sahabat, bahwa dikala kita melihat, dikala kita melihat itu intinya kan baik, wah ini kurang bagus. Tetapi proses di belakang layar jauh-jauh sebelumnya. Jadi pentas tadi malam itu lebih lama membuat skenarionya. Tentunya itu ahlinya Mas Badar ya. Tentunya Mas Akbar harus hormat pada Mas Badar, karena di satu sisi ada yang mengatakan bahwa Mas Akbar menyadari bahwa saya bisa dalang, yang ngajar adalah kakangku Badar Alam. Seperti itu. Jadi seperti Ontorjo dan Gatoto dialog seperti itu ya. Tadi ya kan lihat ya. Nanti silakan berpendapat. Jadi beda orang, beda cara mengapresiasi. Kesan yang saya terima dan kesan yang Anda terima tentunya berbeda, tapi menurut saya ya, jadi pengamat ya, pengamat amatiran teman-teman. Ini karena permintaan daripada teman-teman ya. Jadi banyak wayang digelar, tetapi banyak juga yang tidak tahu itu apa atau maksudnya. Nah, maksud channel saya seperti itu, minimal memberikan sedikit-sedikit biar oh wayang itu ceritanya seperti ini. Ya, seperti itu ya. Kemudian dikala Mas Akbar sedang dalang, diganggu oleh Mas Badar. Ini menjadi menarik, menjadi entertainment, dan sekaligus dalam adegan itu juga bisa menjadi adegan banyol ya. Kemudian yang saya kaget itu yaitu dikala sehabis Garut Koco, Werkudara langsung ganti lagu sinden masuk. Kalau dulu kan mandek, kemudian dalang mengatakan lagu apa, gending apa. Itu sudah kemasannya Mas Badar, teman-teman. Jadi misalnya suatu hari diberi kesempatan lagi dengan tempat yang spektakuler, yang serba komplit dengan biaya yang cukup. Kemarin dulu Mas Badar saya katakan, Mas, misalnya Anda berdua itu duet, kemudian ya artinya membuat satu pagelaran yang wah, bisa saja.
tetap bisa. Tapi yaitu persiapannya lebih lama. Tentunya Sinden, Niyogo, kemudian bintang tamu sekalipun harus GR, harus berlatih bersama. Sehingga dalam 7 jam itu full action, tidak ada adegan-adegan yang kosong ya. Tidak ada adegan-adegan yang kosong. Dan itu tidak gampang, harus membuat naskah dan membuat skenario. Setelah skenario itu sebelum pentas harus dijelaskan, harus briefing dulu. Saya bayangkan suatu hari ada yang nanggap, entah pemerintah daerah, entah perusahaan, entah acara apa, berdua saya kira duet maut yang betul-betul maut. Suatu hari pasti akan lebih wow, teman-teman. Ya. Kemudian teman-teman yang ini yang penting juga, tadi ada yang berkomentar, kalau mayangnya Mazda berdua tanpa ada ini, ternyata penontonnya hanya segitu. Nah, ini biar Anda semua paham teman-teman, jadi ilmu tentang per-YouTube-an. Jadi saat di malam itu kan dirilis atau di live streaming oleh Badar Alam. Badar Alam channel itu channel yang baru, masih kecil, subscribernya hanya 4.000. Kalau sekarang sudah ditonton lebih dari 40.000, hampir 50.000, itu sudah suatu yang luar biasa. Karena apa? Karena kalau yang live-nya si Asta Brata Media, tentunya teman-teman dari subscriber atau netizen yang gaptek terhadap masalah YouTube, dibuka langsung masuk beranda, langsung ketemu Asta Brata Media. Nah, tapi kalau ini Badar, kalau yang tidak betul-betul paham, tidak akan ngerti, harus mencari informasi dulu. Dikala saya membuat video nanti di live streaming oleh Badar Alam channel atau Babang Dalang channel, dia ketemu. Makanya teman-teman, kalau Anda suka terhadap sebuah channel, inilah pentingnya subscribe. Ya, di subscribe itu maksudnya, bila misalnya Om Tris CMKM Anda subscribe, kalau Om Tris upload video pasti di beranda Anda ada, tidak usah mencari. Kemudian langkah yang kedua, di atas itu ada bel lonceng notifikasi. Ya, lonceng notifikasi ditutul sampai warna hitam. Kalau mungkin tidak paham, silahkan tanya pada putra-putranya ya. Saya biar bagaimana biar kalau ada channel ini saya bisa nonton. Ya. Maksudnya begini teman-teman, jadi misalnya saya upload video nanti jam 12. Ternyata jam 6 sore Anda baru membuka video. Tentu video saya sudah tertumpuk-tumpuk oleh video-video lain yang juga sudah Anda subscribe. Nah, akhirnya misalnya Anda pengen, apa ya Om Tris hari ini upload apa ya, dipukul di tombol lonceng yang ada di atas, teng, Om Tris CMKM, akhirnya keluar. Itulah maksudnya teman-teman. Jadi subscribe itu tidak bayar, memudahkan Anda untuk menemukan channel yang Anda suka. Kemudian berikutnya ini yang penting, jadi seperti misalnya Badar Alam hanya 4.000 subscribe, berarti ada hampir 50.000 itu ternyata hanya menonton saja. Itu bisa terjadi karena memang tidak paham ya. Kemudian kalau Anda pengen idola Anda itu semakin moncer, ya caranya melihat video, dilihat di komentari. Yang kedua misalnya begini, saya sering mengupload video tentang Mas Dakar Salam ya. Kemudian Anda ingin idola Anda itu lebih moncer, lihatlah video saya sampai selesai. Walaupun mungkin sudah tidak suka dengan saya, biarkan saja, nggak usah didengarkan. Misalnya video saya 10 menit baru dapat 5 menit sudah bosen ya. Pasti bosen ya, wong aku dewe bosen dengan suara saya. Tapi saya tetap bersemangat terus mencari apa yang Anda suka. Artinya apa? Kalau di antara subscriber saya melihat video saya itu panjang, maka video saya itu akan
direkomendasi oleh YouTube disebar nih. Ya, disebarkan misalnya semula hanya disebarkan ke 10 beranda di HP-HP teman-teman, bisa disebarkan ke orang-orang yang belum pernah melihat. Seperti itu akhirnya idola Anda lebih muncar. Itu caranya. Jadi cara yang nyata agar idola Anda muncar, lihat videonya agak lama. Misalnya saya tentang Mazda, lihat misalnya 10 menit, syukur lihat sampai selesai. Nanti atau otomatis, ustus-mastis akan lebih maju, akan lebih terkenal idola Anda. Demikian teman-teman, ini hari Jumat ya, suara ngaji di masjid sudah ada, kita tidak boleh mengganggu kegiatan agama ya. Terima kasih, mohon maaf apabila saya menyampaikan ada kurang berkenan. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.